Res. Pemirsa, beralih ke informasi lain, keluarga korban tabrak lari di Kota Malang, Jawa Timur, Kakek Tukianto masih berduka. Terlebih kasus tabrak lari ini belum masuk persidangan dan sang pelaku tidak ditahan. Kejadian tabrak lari yang terjadi di Jalan Raya Gadang, Kota Malang, Jawa Timur yang menyebabkan Kakek Tukianto meninggal dunia sudah hampir satu bulan berlalu. Namun proses hukum belum diberikan kepada pelaku tabrak lari tersebut. Kakek Tukianto menjadi korban tabrak lari pemuda AS saat menuntun sepeda menyeberang Jalan Raya Gadang menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Istri dari korban, Nenek Saminten, yang masih merasakan duka mendalam, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Bahkan Saminten tengah mengalami trauma saat pergi keluar rumah dan takut jika berada di dalam keramaian. Lalu lintas. Nenek Saminten pun meminta kepada penyidik Satlantas Polresta Malang Kota untuk mempercepat pemberkasan kasus tabrak lari ini agar segera dapat disidangkan. Saminten mengaku kecewa dengan keputusan polisi yang mengizinkan pelaku tidak ditahan dan hanya menjalani wajib lapor 2 kali seminggu. Nenek Saminten berharap pelaku AS dihukum seberat-beratnya karena sudah meninggalkan atau menghilangkan nyawa sang suami Tukianto. Cuma ibu bapaknya 4 hari ke sini, sudah 4 hari ya, sudah 4 hari barusan ke sini, habis tahlil malam. Segera dikucit sampai selesai, biar bapak nggak berlarut-larut, kasihan bapak. Saya minta dihukum semaksimal, setimpalnya lah. Tanggung jawabnya gimana? Itu kan nyawa orang, Pak. Cuma itu wajar, selainnya saya serahkan anak-anak saya. Anak-anak saya sudah besar-besar, 3. Dididik sama bapaknya, punya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.